Guys, karena banyak banget dari kalian yang pengen dibuatin gambar burung, oke, aku akan buatin gambar burung hantu. Kalian tahu nggak, burung hantu ini sering dipercaya orang sebagai burung peliharaan hantu. Soalnya guys, burung ini tuh suka berada di tempat yang sepi dan angker, misalnya kuburan dan hutan. Suaranya juga sering membuat suasana menjadi horor. Banyak masyarakat yang mempercayai kalau mendengar suara burung hantu, maka harus hati-hati. Soalnya guys, biasanya diikuti dengan datangnya makhluk halus. Oh ya, aku punya tips buat kalian untuk mengetahui sebuah rumah dihuni makhluk halus atau enggak. Caranya gampang banget. Kalian tinggal meletakkan burung hantu di rumah kalian. Ikat kakinya di atas genteng rumah. Tunggu burung itu bersuara pada malam hari. Jika suaranya panjang seperti orang bernyanyi dan kepalanya dipukul-pukulkan ke badan rumah, itu tandanya rumah kalian dihuni oleh makhluk halus. Selain itu guys, yang harus kalian tahu, menurut kepercayaan orang Jawa, kemanapun burung hantu itu terbang, maka ada hantu yang membonceng di punggungnya. Nah, gimana guys, kalian udah pernah lihat belum burung hantu?